Oke, lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isun Bilang Official. Oke, teman-teman, jadi kali ini saya bakal menunjukkan untuk teman-teman yang cari kos-kosan ya dekat Rogo Jambi, dekat Rogo Jambi Kota, dekat Poliwangi. Nah, ini teman-teman monggo simak saja untuk videonya ini. Tak mulai dari sini ya, dari arah utara Banyuwangi menuju ke selatan teman-teman. Nah, ini Polteknya. Ini fakultasnya ya. Ini Poliwangi, Politeknik Banyuwangi teman-teman. Jadi, teman-teman yang kuliah di sini atau yang kerja di daerah Rogo Jambi, nah, bisa yang mau cari kos-kosan. Nah, ini teman-teman tak tunjukkan ya untuk daerah-daerahnya mana saja. Ini lampu merah sini itu kita ambil yang ke kiri teman-teman ya. Jadi monggo dinikmati saja untuk suasana ini, nanti kita tunjukkan untuk tempat-tempat kos-kosan ini teman-teman yang pengen ngekos ya, putri atau putra ya, bisa kita ambil yang ke kiri teman-teman ya. Jadi ini nyala porong ya. Oke, ini kita ke kiri teman-teman. Nah, ini kita ke kanan dulu ya. Ini kita ke kanan dulu. Katanya di sini juga ada kos-kosan. Nah, ini kita ke arah sini. Nah, ini Fortune Inn penginapan 100 meter teman-teman. Nah, ini ada namanya yo. Nah, oke, tak matikan dulu lampu sene. Ini pemeriksaan sekarang bendo, penyekatan yo, biasa pemeriksaan. Nah, ini teman-teman kita lurus saja ya dari sini. Nanti di daerah baru juga banyak teman-teman untuk area kos-kosan. Nah, ini sekarang tak tunjukkan untuk yang daerah sini dulu. Nah, ini ada menerima kos putra ya, ini daerah sini kos putra teman-teman ya. Nah, ini ada Pak Rifai kos putra, itu ada ya kos-kosannya lagi. Nanti kita lurus juga ada teman-teman, ada Fortune Inn nanti ya di depan sana. Jadi teman-teman yang mau cari kos-kosan atau yang lagi kerja cari kos-kosan, nah ini yang deket fasilitas umum. Nah, ini teman-teman di sini banyak teman-teman ya untuk suasananya tempat kos-kosannya banyak itu tadi ya, Fortune ini tadi di situ kebabas gak ketok. Nah, kita lurus dulu teman-teman, nanti di depan sana juga ada untuk yang pertigaan mentok sana, nanti kita menuju ke kos-kosan khusus putri teman-teman ya, merah putih ya, itu khusus putri. Nah, nanti tak tunjukin juga. Nah, ini lurus aja teman-teman ya, untuk jalannya bagus bisa di papeng. Jadi teman-teman yang cari kos-kosan yang dekat fasilitas umum kayak pasar, kayak pusat-pusat perbelanjaan yo, terus warung-warung juga banyak teman-teman yo di daerah sini. Terus yang mau belanja-belanja sayur-sayur juga dekat pasar, pasar Rogo Jambi. Nah, itu teman-teman. Nah, ini yo, jadi pertigaan di depan sini. Kalau yang mau ke kos putri itu nanti teman-teman lurus ke kiri ini yo, belok ke kiri sini. Nah, ini nanti teman-teman ke kiri sini, tapi nggak ke sana tuh. Nah, ini teman-teman, ini kita ke kiri. Nah, ini sebelah sana ya. Nah, itu di depan sana. Kita ambil yang ke sini dulu, teman-teman. Di sini, di depan sana juga ada. Di jalan yang ini lurus ya, mentok. Sama jalan besar sana juga ada. Namanya juga sama, teman-teman. Fortune Inn juga. Nah, sekarang kita putar balik lagi. Soalnya, ya wis. Nggak ada lagi kos-kosannya. Untuk kos-kosan paling banyak itu di daerah Badis, teman-teman. Yang cari kos-kosan khusus daerah-daerah sana itu juga ada. Oke, tak putar balik lagi saja. Nah, itu ya di depan sana kos-kosan putri ini. Ini lurus saja ya. Namanya itu kos-kosan merah putih, teman-teman. Wah, ini adik-adik main layangan ini, bendetan ya. Nah, ini teman-teman kita ambil yang ke kiri lagi. Nah, itu lurus itu. Nah, kelihatan sudah untuk kos-kosan putri ini sebelah sana, teman-teman. Itu cukup gede sih ya. Jadi teman-teman yang mau cari ke kosan itu bisa cek aja untuk kamarnya, untuk harga-harganya itu ada teman-teman di OLX ya, OLX atau ya biasanya teman-teman cari kos-kosan itu sudah biasanya teman-teman ya udah ada daftar untuk tempat-tempat kos-kosannya. Jadi ini tak tunjukkan untuk tempatnya ya, lokasinya, untuk suasana di dalamnya atau harganya teman-teman bisa cek aja di online-online itu ya, kayak di OLX itu. Nah, pasti ada. Oke, kita balik lagi ke daerah lampu merah tadi teman-teman. Kita bakal menuju ke arah Badis ya. Soalnya dulu itu juga ada untuk requestan untuk mas tolong jalan-jalan di daerah Badis. Nah, ini kita tunjukkan untuk kesananya. Terus ini liputannya, liputan untuk daerah kos-kosan terdekat di Poliwangi atau di pusat kota Rogo Jambi teman-teman.
iki yo penginapane. Iki temen sebelah sini. Oke, kita iki kok kosan manis iki koyo iki. Wih, piti erek. Mawur piti ini. Masalah. Oke teman-teman, kita ambil yang ke kanan yo. Yang ke arah Bajes. Nah, oke, kita ke kanan. Sip. Oke, aman. Di sini juga ada kekosan teman-teman. Nah, ini sebelah sini. Wah, ini. Ini juga kos-kosan. Di sini banyak sih kos-kosan yo. Wah, itu kos-kosannya itu tadi yang kuning-kuning ya. Iki kayak mau dibuat kos-kosan juga sih teman-teman. Oh iya, ini menerima kos. Nah, itu ber-AC itu. Ini juga iya, itu juga ada teman-teman kos-kosan putri yo. Itu tadi daerah kos-kosan putri juga. Terus ini juga kos-kosan ini. Wah, oh, itu di sini tuh banyak kos-kosan teman-teman. Apalagi yang untuk di daerah Bade sana, ya. Itu di daerah perumahan sih. Terus di sini juga ada kos-kosan Gria Sandi itu. Nah, untuk yang di dalamnya saya enggak ngeliput di dalamnya teman-teman, cuma untuk lokasi ini saja. Untuk di dalamnya teman-teman bisa cek aja di OLX ya, biasanya yang teman-teman cari untuk kos-kosan itu di web-web itu yo. Itu biasanya sama di dalamnya juga teman-teman yo. Kos-kosan di dalamnya, untuk kamar-kamarnya apakah ada toiletnya. Nah, ini teman-teman kita ambil yang ke kiri yo. Nah, dalam papingan ini, wah ini kos-kosan putri. Cek, saya mau ke sana dulu yo. Tak coba ke sana. Nah, ini terima kos putri sebelah sini teman-teman. Di sini banyak kos-kosan. Nah, ini kos-kosan putri. Terus ini juga ada kos-kosan teman-teman. Ini banyak kos-kosan di sebelah sini. Nah, ini juga rumah kos putri Tata. Nah, ini teman-teman Jalan Haji Moso Jajang Surat. Nah, ini keluar masuk pintu pagar harus ditutup. Nah, ini juga ada kos-kosan nih teman-teman di sebelah sini yo. Oke, juga ono wisan kos-kosan yo. Oh, itu tadi ya kos-kosan nih. Oke, kita bakal putar balik lagi, kita lanjut ke arah yang daerah kota nih. Akhir ya kepleset. Nah, jadi ini sebelah sini kos-kosannya untuk kos-kosan putri. Terus di sana nanti juga ada green yellow ya, kos-kosan hijau kuning. Nah, ini kos-kosan lah itu Gria Kos. Kemarin itu sebenarnya mau kos di daerah sini teman-teman, untuk itu teman saya cewek yo suruh nyariin kos. Nah, ini udah ketemu tapi udah pindah kerja, jadi nggak jadi teman-teman. Soalnya rumahnya jauh kan kemarin itu, sekarang udah deket sama tempat kerja, jadi enak. Nah, ini green yellow sebelah sini teman-teman kos-kosannya yo. Nah, ini jadi warnanya kuning hijau. Nah, ini banyak kos-kosan di sini. Nah, ini Harapan Bunda, rumah kos putri. Jadi teman-teman yang mau kuliah yo, yang dari luar kota, dari luar provinsi Jawa, mau kuliah di Poltek Banyuwangi, untuk cari kos-kosan bingung. Nah, ini di daerah deket-deket sini ada banyak teman-teman yo. Di daerah Bali di sini juga banyak, terus di daerah Jajang Surat tapi juga banyak teman-teman. Nah, ini ada Wisma Putri juga. Nah, ini banyak kos-kosan di sebelah sini yo. Soalnya dekat sama perkotaan Rokok Jambi, sama daerah perkampusan ya, perpoltekan, politeknikan. Nah, sebelah sini teman-teman, ini masuk daerah Bades. Nah, ini monggo yang rumahnya sini bisa absen-absen sini. Terus yang mau punya kos-kosan bisa komen-komen juga teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lihat ini yang lagi cari kos-kosan dekat Rokok Jambi. Nah, siapa tahu rezekinya ya. Untuk jalannya ya seperti ini teman-teman, udah dipaping loh. Terus enak kok sih, ini dodol kerupuk, ini pabrik kerupuk, ini mantep. Nah, ini kerupuk ewang kira. Ini kerupuk bleng ya, yang gede-gede itu, kerupuk bleng.
di Yayasan Miftahul Ulum Karangbendo. Oh, ini masuk daerah Karangbendo sih. Ini masuk di sana ya. Ada yayasannya juga, teman-teman. Ponpes. Nah, ini lagi kos putri lagi, teman-teman, sebelah sini. Oh, itu banyak kamar itu. Saya ingin kemana dulu ini? Oh iya, teman-teman, jadi untuk yang ke kiri ini kita ke arah pakai staji loh, lewat sini. Tapi lewat ke sini lewat sawah-sawahan sih kayaknya. Oh, itu. Tapi kita ambil yang ke sini saja, teman-teman, yang ke arah badesnya. Dan kita fokus di daerah badesnya. Sebenarnya ada sih yang request untuk buatkan untuk suasana di pakai staji, teman-teman. Ini juga ada jalannya, kita ke sini dulu ya. Nah, kita lurus saja dari sini. Nanti di sana juga ada pentokan. Nanti kita putar-putar saja di daerah sini, teman-teman. Nah, kalau di daerah sini tim nggak ada kos-kosan ya sebelah sini yo. Ini cuma pemukiman biasa warga-warga sini. Jadi untuk daerah kos-kosan itu daerah sana tadi yo, daerah perumahan tadi, teman-teman. Nah, ini cukup padat sih untuk perumahan nih kayak gini. Oh, padat-padat banget ini, masih pecel. Nah, untuk rumah-rumahnya di sini padat, teman-teman. Waduh, mantap pikiran. Padet tenan niki mari. Nah, iki ke kanan lagi. Widih. Iki kok pasang lagi sih koyo iki. Iki kos-kosan. Oke, teman-teman, kita ambil yang kemana dulu, Bu? Ke kanan saja yo. Oke, kita ke kanan saja, teman-teman. Karena kita ya jalan-jalan muter-muter ya koyo ngene iki, guys. Kalau teman-teman juga tahu yang lagi rantau yang asli dari sini bisa terobati kangennya dengan video saya ini. Nah, iki suasananya teman-teman seperti ini. Jadi jangan lupa buat di subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi seperti ini. Kita selalu update untuk suasana-suasana di desa Banyuwangi. Dan yang mau request monggo teman-teman, nanti tak buatkan untuk suasana perjalanan di daerah teman-teman yang lagi ngerantau biar terobati kangen ya. Nah, iki monggo, iki suasananya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk di daerah ini, teman-teman, di depannya Ail itu, di daerah pemancingan itu yuk, danau nganu yuk, danau bekas tambang pasir. Nah, ini di depan saya masjid, teman-teman. Ini ternyata ada masjid di sini. Jadi yang ngekos, yang mau sholat-sholat bisa, teman-teman. Nah, ini kita ambil yang ke kiri. Wih, kita udah nyampe daerah sini yuk. Ini yuk, rumah walet belah sini. Oh, ada kos-kosan lagi, teman-teman, di sana itu ternyata di belakangnya walet ya. Ada kos-kosannya juga. Oke, teman-teman, kita ambil yang ke kanan ya. Nah, ini nanti kita langsung lurus ke sana, terus kita akhirin videonya. Oke, aman. Nah, ini juga rumah kos, teman-teman. Wih, baru-baru ya kos-kosannya. Di depan sini juga kos, teman-teman ya, yang saya bilang tadi yang pertama tadi di Ria Sandi. Ini juga homestay sebelah kiri saya ini, family homestay, penginapan keluarga. Nah, ini sebelah sini, teman-teman. Jadi yang mau penginapan ya bisa. Nah, ini teman-teman ya, kosan Ria Sandi ini sebelah sini. Banyak ya. Oke, untuk harga teman-teman bisa cek aja ya di tempat-tempat online-online lainnya. Nah, ini teman-teman ya, villa dan kos-kosan rumah Sandi. Oke, jadi seperti itu tadi sih. Yuk kita putar balik menuju ke arah Blimbing Sari. Oke, yuk. Nah, ini ya, sebelah ini ya, Ria Sandi ini, kos-kosan ini, teman-teman. Juga ada warungnya, yuk. Jadi nggak perlu khawatir kelomen, yuk. Wis ono warungnya, tinggal makan. Tapi oh beli. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti ini tadi ya untuk suasana area Bades ini. Untuk khusus lokasi kos-kosan, teman-teman yang pengen cari kos-kosan atau penginapan untuk keluarga atau teman-teman yang lagi kuliah atau yang lagi kerja, ya penempatannya di daerah sini, teman-teman ya, sekitar Rogo Jambi lah ya. Oke, jadi terima kasih ya sudah mampir, dan jangan lupa buat di subscribe juga untuk video selanjutnya biar teman-teman nggak ketinggalan ya info-info menarik lainnya dari saya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oh, ini perpasan mana ini? Perpasan putri.